What's up guys, balik lagi bareng aku SS Lix. Dan di video kali ini kita bakal ngelakuin hal yang berbeda, yaitu pertama kita bakal bohong barang di auction house, dan kedua kita bakal showcase Iceland-nya ini. Kalau kalian mau tahu, auction house itu update terbarunya Sun SMP, jadi kalian tinggal slash AHA. Nah, di sini ada item-item yang bisa kita beli. Contohnya ini Undoing 3 dari Bonanana, harga 15.000. Jadi di sini tuh kita bisa beli item tanpa perlu ke spawn atau ke ketemuan langsung gitu. Jadi kita tinggal slash AHA aja udah bisa nge-trade barang gitu sama uang. Dan di sini kita bakal ini dulu, jalan-jalan dulu di Desa XD atau di Iceland kita gitu. Di sini farm kaktusnya lagi ini ya, panen. Kita lihat hasilnya. Kita lihat. Oh, bambunya ada banyak ternyata. Mungkin nanti bakal saya jual-jualin di ini ya, di offline ya, karena terlalu banyak. Dan di sini ada apa nih? Kayaknya mesin buat ini kayak penghasil buat tumbuhan gitu. Dan di sini AFK miningnya udah banyak banget. Nanti bakal saya beresin juga. Dan di sini ya tempat pembakaran buatan saya. Nah, kita bakal kemana lagi? Nah, ke sini. Di sini naik ini membuat supaya bisa jadi top global lompat. Dan di sini ada welcome. Jadi kalau kalian spawn ke Iceland ini bakal nyepon di sini. Dan di sini kita lihat ada apa? Ada ininya. Ada tempat villager, tapi pintunya kemana satu ya? Nggak ada kayaknya. Kita minum dulu karena udah haus banget. Semoga aja masih ada sih minumannya. Kayaknya masih ada deh. Nah, masih ada, kita bakal minum air besinya dulu sampai benar-benar full. Soalnya bisa mati kalau sampai kehausan. Jadi kita nggak bakal mau mati di sini. Dan di sini ada farm pumpkin, tapi ini udah diduplikat sama Nike. Jadi dibuat ke belakangnya juga ke sini. Nah, di sini juga villager udah banyak banget ya. Oh iya, di sini ada ini. Ada farm ayam. Ini tuh juga udah banyak, udah penuh. Dan farm pumpkinnya itu ini juga udah ini. Hasil tadi saya lihat udah banyak, nggak salah. Nah, ini dia. Nah, kita lesan saja karena nggak bisa naik. Dan di depan situ ada alat buat ini. Buat motong-motongin pumpkin. Jadi contohnya nih, saya ambil pumpkin nih dua. Terus kita bakal ambil gunting. Mana gunting? Nah, jadi cara kerjanya itu cuman tinggal ini ditaruh sini. Kita pegang satu di sini. Di sini kita bakal begini. Kalau begini lalu bakal gini, lalu bakal nyepon lagi. Nyepon lagi karena ini gak ada isinya, jadi gak nyepon lagi. Di sini juga pumpkinnya masih banyak, nanti bakal saya potong-potongin semua. Dan di sini bone meal, hasil dari ini kan kalau nggak potong pumpkin dapat biji nih. Jadi bijinya tinggal dipasukin ke sini aja, nanti sama komposernya bakal jadiin bone meal. Nah, ini dia tuh mulai jadiin bone meal. Dan kayaknya itu aja. Sekarang kita bakal mulai untuk boyong-boyong di auction house-nya. Kita slash AHA, kita lihat apa yang bisa kita beli di sini. Kita lihat, halo, ini daging apa? Mahal sekali dari Mas Joli. Telur kita nggak butuh karena udah banyak. Insak, mungkin insak kita bakal beli nanti. Pewarna coklat, waduh, terlalu mahal. Undoing 3, boleh lah. Undoing 3 kita beli. Oh, kita bakal beli dua nih. Mending sama ini Field Tots, lalu ini Fortune. Kita beli yang ini, kita beli yang empat, kita beli yang itu juga. Lalu kita bakal beli water breathing, boleh nih buat bernafas. Kita beli banyak aja deh. Oke, kita udah beli. Lalu kita bakal beli kaktus. Kaktus kayaknya nggak dulu. Red mushroom, nah ini boleh nih. Saya nggak punya mushroom juga. Dan di sini ada efisiensi 5, kita nggak usah. Bookshelf, satu stack banyak juga ternyata ya. Kita bakal, nah ini dia, gelas kayaknya kita beli juga. Dan insak ya, ya udahlah, apa-apa kita beli.
ada apa lagi di sini? Oh, pedang. The Sword of Excalibur ya. Kita bakal beli juga nih kayaknya buat ini ya, buat pajangan, karena ini pedangnya legend juga. Cuman kenapa ada choose of endingnya gitu kan, yang bikin gak ini up apple scam pewarna coklat. Boleh ya, kita siapa tau butuh air as aca acin. Apalagi kita bakal lihat glowstone. Iya, glowstone susah juga dapetin, kita bisa beli juga. Lalu yang terakhir kita bakal beli oh, water building kita habisin semua aja supaya nggak ada yang bisa beli. Lalu kita beli gold aja. Oke, dan uang kita udah 17.000, sudah habis. Jadi barang-barang yang kita beli ini adalah satu stack buff, glass insert, dan pedang warna coklat, glowstone, water building, dan ini punya saya, mushroom, unbreaking 3, dan ini pickaxe dari Husin, dan 6 water breeding. Wow, ini barang-barangnya menurut saya nanti bakal saya pakai sih. Water breeding ini juga saya bakal pakai buat di dasar laut, karena saya nanti episode kedepannya bakal bikin sesuatu di dasar laut gitu ya, supaya kalian bisa melihat yang lain gitu, bikin ruangan di bawah laut gitu loh. Oke, guys, mungkin cukup sekian di episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan like, comment, dan juga subscribe. Oke, see you next time. Goodbye. Bye, goodbye, goodbye.